Pak RT, bisa dijelasin Pak soal data penduduk bernama Ratna di sini tuh? Iya, emang dia waktu itu ngikut ke kakaknya, jadi numpang di kakaknya dia. Jadi cuma nggak tinggal di sini gitu, cuma numpang ke kakaknya yang bernama Bapak Purnomo. Ya. Kakaknya itu Ibu Hetty Siti Hadija. Cuma rumahnya kan udah dijual. Nah, si kakaknya pindah ke GBA. Tapi belum pindah secara resmi dari sini gitu aja. Secara administrasi belum pindah. Belum pindah secara administrasi, tapi masih tetap di sini. Tapi tinggalnya udah berapa lama Pak dijualnya rumah? Kalau dijualnya kurang lebih 6 tahunan, 5 tahun 6 tahunan dari sini ke sana teh. Pak, kalau itu numpang alamat aja atau emang sehari-hari di sini juga? Enggak di sini. Yang saya tahu nggak di sini, yang di sini itu cuma si Bapak Purnomo dengan Ibu Hatinya dengan si keluarganya. Jadi cuma 4 orang di sini teh. Jadi dianya mah nggak di sini gitu. Oh, jadi nggak ada aktivitas di sini? Nggak ada aktivitas di sini. Oke. Saya juga ada pertama datang ke sini nggak kenal, gitu nggak kenal. Pernah ketemu mungkin Pak? Pernah ketemu sekali dia waktu ngurus BPJS. Oh, cuma itu aja? Itu aja, kurang lebih ya. Tahun lebih hampir 2 tahunan lah. Dari sana ketemu lagi. Nah, tadi ada yang dari Intel juga nanyain dah. Saya juga ada orangnya udah ada di sini. Terutama kalau ketemu dengan kakaknya mah dia bisa nerangin gitu kan. Siapa sih Bu Ratna J. Andaning Sistek gitu lebih jelas gitu lah. Tapi kalo kakaknya saya, juga udah enggak tinggal di sini, Pak. Di sini rumahnya dijual. Jadi kalau nanya ke saya kan cuma informasi itu, tapi kalau kakaknya kan bisa lebih jelasin siapa Bu Ratna itu, bisa kenal di apa gitu. Terus kenapa nggak nempel di kakak tapi nggak tinggal di sini gitu aja. Oke, siap. Itu aja. Pak, nama lengkap dengan Bapak siapa? Nama Pak Ismet. Ismet. Ya. RT Ketua RT 7 ya. RT 07. Oke. RW 08. Siap, Pak Ismet. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!